dalam keputusasaan akhirnya paling terakhir. Versus the. Kita lihat. Siap, maju. Your team is picking. Ferdika Ngerisi. At Sparkling Lotus yang gak tahu kak saya mah anggota bukan atasa. Waduh. Pasti mau pasang dark web. Waduh. At Ferdika Gala mau turu. Wow. Males banget suruh misi XP nanti. Wow. Keyo senjata rahasia. 3000 dunia dan tidak ada lawan yang pantas. Masih menarik sekali kita lihat. Embusan. Kita sebut dulu ya. Dari tim LB Cute. Ada LB Cute Hosi, LB Cute Babe, LB Cute Cardus, LB Cute VIP dan LB Cute Ayo Nabung. Dan dari tim The, ada The Hutao, The Super RG, The Desi, ada The Slayer Moon, dan The Fairy. Kita lihat apakah akan bersinar kali ini Fairy. Dan yang lainnya tentu saja. Wow, that was amazing. Kita ini lihat. Ini saatnya menguasai lapangan. Harapan akan tetap ada. Tanknya Keira harus di respect katanya. Tanknya Keira, tapi Keira jadi pemain cadangan ini. Keira menjadi cadangan di match kali ini rupanya. Seorang RG kali ini, wow. Wow, Dika sepertinya tidak sadar kalau Keira dicadangkan oleh tim The. Wow, tapi LBQ di sini lebih milih untuk memban seorang Fanny dan juga Nathan di sana di ban. Bahkan kalau kita lihat tim The memban seorang Layla Ayo Nabung. Langsung di respect seorang Ayo Nabung Laylanya dengan seorang di sana. Oh my god, ruby dam. Wow. Halo, selamat datang. Menata semuanya. Kayaknya senjata rahasia mungkin, Pak. Papa harap sih seperti itu ya. Papa harapkan Kayra adalah senjata rahasia dari tim D ya. Papa masih berpikir bahwa semoga Kayra dijadikan senjata rahasia. Kayra, thank you udah nge-gift. Halo, good vibes. Wow. Diambil di sana Mathilda-nya, bagus banget nih. Savage. Mathilda-nya Jose. Sempat Koko Hari sempat bilang ya. Oh iya, turnamen journey ini tidak akan terjalan ya kan? Tidak akan berjalan dengan lancar selancar ini tanpa adanya restu dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari sponsor donatur satu-satunya. Sorry. Donatur satu-satunya ada Koko Hari Chan. Kalian tinggal disenggol-senggol nih Koko Hari Chan ya. TikTok-nya disenggol-senggol aja. Dan tentu saja untuk overlay yang sangat mewah dan megah ini, overlay semua dipersembahkan oleh Rekito. Bisa order, repeat order, bisa menemani Anda dalam overlay apapun. Mantap banget. Dan juga aku mau terima kasih buat semua platform yang sudah di sini mendukung dan juga di sini support. Thank you buat TikTok Saluyuk. Thank you banget TikTok Saluyuk. Thank you juga buat TikTok Off. Dan Bapak terima kasih juga untuk channel merah Bapak Salu Gaming. Dan semua video akan direcord, diupload di channel merah Bapak Salu Gaming right now. Negeri ini adalah tanah air kita. Dan negeri ini... Keira kemarin bilang cadangan guys. Wow, gak usah dibahas. Wow. Kita lihat. Kembali lagi, rupanya di sana sedang ramai. Masih menarik kita lihat. Masih sangat-sangat berbahaya dari kedua tim. Tapi lihat, siapa yang kalian jagokan nih? Siapa yang kalian jagokan? Wow. Jangan bilang gak tahu. Wow, siapa yang kalian jagokan untuk match kali ini? Wow. Kita lihat. Dari tim D dan juga dari tim LB. Luar biasa kali ini. Wow, amazing. Kita lihat. Dari The dan juga di sini ada juga dari tim LB dan The. Wow, kita lihat. Wow, tepuk tangan dari Kaisya luar biasa. I love you Pulna, masya Allah. Gak nyangka Papa ditepuk tanganin loh, ya Allah. Di DC ada Kaisya tepuk tanganin dong, keren banget ya Allah. Ini definisi nih, anak support nih, sama Papa nih. Alright, back to the game. Back to the aduh, sambung turnamen journey.
Oh my god, luar biasa kali ini. Sudah mulai kali ini. Oh my god. LB cute and juga the masih saja kita lihat saja kembali lagi di sana Baku Antam, dan terlihat saja di sana rupanya Hutao dan jadi seorang hyper kali ini dari tim the. Oh, sudah mulai diganggu saja. Di sana kita lihat mendapatkan Little Wonder sudah mulai kembali lagi di backup saja, dan di sana pula wow, Kardus sudah mulai merusuh ke area. Oh my god, luar biasa. Sudah mulai kembali lagi, berbahaya sekali menunggu momentum yang ada di cover lagi, dan luar biasa setup yang sudah mulai diamankan, dan kali ini pun terlihat dengan jelas, bahkan berusaha untuk reset kali ini, diamankan beberapa plating dan kiting masih menunggu 0-0 poin ini. Point kill masih berusaha untuk mendapatkan saja, dan berbahaya di sini, belum ada yang tertake down. Desi bahkan menggunakan seorang di sana. Wow, jarang sekali Desi menggunakan Jennifer. Luar biasa, apakah senjata rahasianya masih disimpan? Tapi kembali, berusaha untuk dibuka saja momentum yang ada, tapi lihat dipotong wave-nya oleh seorang Bambe di sana sampai ke ujung dunia. Wow, ini berbahaya sekali. Tapi kalau kita lihat dari seorang Jose sebagai seorang Mathilda, dan juga di sana jiwa-jiwa leader yang dimiliki oleh seorang Jose memang sangat dibutuhkan oleh tim dari Kohari ini sebagai CEO. Jiwa kepemimpinan dan juga memimpin untuk in game-nya agar bisa satu kata, satu hati, satu rasa, luar biasa. Tapi lihat, masih menunggu lagi momentum pun terbaca saja. Oh, sudah mulai ketemu di sana, tapi tidak jadian. Ketemu tapi hanya diberikan harapan. Dabrak tembok dikit tapi nggak ngaruh. Sudah mau diincar lagi. Berusaha untuk backup saja momentumnya pun. Dibaca kali ini pun. Oh, berbahaya. Kali ini berusaha untuk disetup saja bahkan di area top lane pun. Kalau kita pandang, Baywan antara Ayo Nabung dengan seorang di sana. Wow, Slayer Moon. Ini boleh diadu sih. Ayo Nabung lawan Slayer Moon boleh diadu sih. Kita lihat. Kembali lagi, memang salah satu player anak papa juga dari Malaysia. Tapi ini, kalau papa bilang, walaupun tidak semudah seorang Kaisya, tapi kalau untuk perbandingan mereka sama-sama jago. Tapi Kaisya tentu saja bibit yang paling unggul. Walaupun, jadi kita lihat, Anip kita tahu umurnya sudah 50 tahun. Luar biasa. Wow, pasifnya menyala, tapi hampir saja kembali lagi. Di backup lagi, berusaha menunggu momentum yang ada di kamar lagi. Dan luar biasa, terima kasih untuk di-share-nya. Saya selalu merajuki, semoga Allah melipat-lipat dengan atap. Kembali lagi. Ini berbahaya. Sudah mulai diserap lagi dan lagi. Ondeo, masih sangat berbahaya. Masih dipantau, dan luar biasa kali ini. Lakukan saja beberapa pergerakan yang masih terset dengan sangat-sangat perfect tonoid, luar biasa. Masih menunggu momentumnya pun terbaca, dan kali ini pun akan menjadi setup point yang harus segera dilihat lagi dan berbahaya. Kalau kita pandang, sudah mulai menunggu saja. Belum ada loh di menit ketiga yang terkill. Benar-benar main safe semuanya. What the heck dari kedua tim ini. Wah, ini seru banget sih. Begitu hari-hanya mereka seakan-akan memperlihatkan wajah yang berbeda. Tapi lihat, dari semua tim, bisa terincar kembali lagi. Oh, Ashura auranya hampir saja disana dengan Mortal Coil. Disimpan saja bahkan menunggu, I'm open dead. Bukan, tapi lihat yang dia gunakan adalah lumurnya Phantom Slash. Sudah mulai dilakukan saja, diincar kembali lagi. Masih Glacier, diincar. Terkena base, bisa terudahkan kembali lagi. Bahkan disana diserang RTR, tidak mundur. RTR-nya tertumpah per blood. Hilang saja kali ini, baru kali ini sekali langsung terkena hit. Hilang saja, wow, luar biasa. Sepertinya RTR harus banyak-banyak ngobrol sama Kaisen. Menarik sekali untuk penggunaan Aurora, tapi diincar lagi. Oh, Puri by Gaming sudah dilakukan oleh seorang VIP. Bagus sekali. Berusaha untuk dicek lagi menunggu momentum yang ada di cover lagi, dan terlihat saja berfighter dari seorang di sana Ferry tidak boleh terlalu nafsu. Tapi lihat top lane sudah mulai terlihat. Slayer Moon masih berusaha untuk mendesak, walaupun di sana mana tidak ada. Oh, ketahuan. Berusaha untuk menunggu lagi. Lihat circle legal. Electro Venom Blow diincar Slayer Moon. Sepertinya misinformasi di sana sudah mulai kembali lagi. Luar biasa. Bahkan Babe sepertinya memberikan informasi yang lebih bahwa di sana kadangnya ada 4 orang. Wah, berarti seorang di atas cuman sendirian MM-nya. Makanya langsung digeng saja. Tapi kalau kita pandang lagi, mungkin itu akan terlalu jauh juga, karena itu cuman firasat menurut papa sih seperti itu ya. Kalau misalkan kita lihat ada informasi ini 4 orang. Wah, berarti atas nih 1 orang udah jelas. Tapi diincar lagi, dibuka saja bahkan di sana lihat Jose berusaha untuk diamankan. 2-0 dan 1 turret saja dihilangkan. Oh, tertara. Hilang saja Utao. Sudah mulai kembali lagi. Di backup saja berusaha untuk diamankan, bahkan kali ini terasa dingin. Matchnya sudah mulai terasa dingin. Sudah mulai point kill, 3-0 point kill. Wow, ini berbahaya sekali. Berusaha untuk diincar saja. Menunggu momentum yang ada di cover lagi, dan luar biasa. Di set lagi bahkan di sana
sudah mulai turtle-nya diamankan Ayo Nabung. Wow, luar biasa, benar-benar mengajak positif Ayo Nabung. Wow, menunggu lagi, lihat. Oh my god, dengan skin Faraoh-nya. Luar biasa, kembali lagi bakal digunakan dengan baik, tapi lihat saja. Penuh komponen yang ada di kamar lagi dan luar biasa. Sepertinya akan mulai didesak oleh tim dari LBQ. Wow, LBQ kali ini mulai membara, LBQ mulai membara. Setup yang baik harus dilakukan dengan benar-benar langkah yang baik. Tentu saja berusaha untuk set, amankan bola di sana. Kita lihat backupers yang sudah mulai tidak asing lagi, sudah mulai dicat lagi. Menunggu momentum yang sudah mulai diamankan dengan keras sekali. Kita lihat masih menunggu Babe. Lihat Babe-nya enjoy banget loh, sampai ke ujung dunia loh dia. Ujung kanan ambil ujung kiri lihat. Wow, benar-benar top lane, bottom lane, bottom lane, top lane, dipotong semua wave-nya sama dia. Wow, ini langkah yang sangat baik, benar-benar penculikan yang sangat bagus. Walaupun 4 kill belum terbalaskan, Ice masih ada Churauda, masih diincar lagi dengan Mortal Coil-nya. Bagus sekali, tapi lihat masih berusaha untuk diambil. Brave Fighter pun bottom lane sepertinya tidak mau ditukar dengan area top lane, masih dikuasai. Tapi lihat Ice sudah mulai join. Lihat aja, masih menunggu Decimate, disimpan lagi. Ice sakit banget, ayo nabung. Bisa mereka saja Decimate sudah mulai digunakan. Kembali lagi bahkan menunggu momentum yang ada di kamar lagi. Bahkan disana ada 3 orang, bahkan plus dengan Lord yang dibikin oleh sana, Eternal Ward. Tapi lihat, menurut menurut momentum yang ada. Tapi lihat saya diserang Perry-nya. Brave Fighter is real, digunakan Phantom Slash, digunakan saja dari belakang. Tiba-tiba ada seorang Kardus, benar-benar rapi sekali kali ini. Wow, sepertinya dendam dari seorang Desi apakah akan terwujud kali ini. Wow, 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 sangat-sangat berbahaya. Bahkan kalau kita lihat di sini berusaha untuk dinaikkan wave minion di area top lane, masih belum cukup, berusaha untuk dicar. Tapi bottom lane, lihat, diamankan saja oleh seorang Ayonabu. Dan terlihat lagi berusaha untuk menunggu momentum yang ada di cover lane. Luar biasanya, masih sangat-sangat berbahaya. Oh, lihat, berusaha untuk dicek, amankan saja menunggu momentum. Bagus sekali Phantom Slash, double kill. Lihat, benar-benar beraja lewat, akhirnya pecah. Dan juga 2, point kill sudah mulai dikantongi, sudah mulai kembali lagi. Dia berdasar bahkan menunggu momentum yang ada, bahkan sana masih sangat didesak. Apa yang terjadi dari tim D? 11 berbanding 2, sudah mulai pecah kali ini. Wow, luar biasa. Berusaha untuk dicek kembali lagi dan Turtle terbuka bebas untuk Turtle yang kedua kali ini. Wow, belum ada yang mengambil. Luar biasa. Bahkan berusaha untuk setup dan benar-benar luar biasa. Di luar Nurul. Tapi kalau kita lihat dari seorang Ayonabu, berusaha untuk amankan dari jungler monsternya. Bahaya sekali, benar-benar diinvasi besar-besaran. Tapi kalau kita lihat, Slayer Moon masih sabar, tidak mau lagi tertake down. Lebih sabar lagi, luar biasa kali ini. Bahkan kalau kita lihat beberapa player disebutnya yang seorang Jose yang masih terpandang dan masih memandang, luar biasa. Ai diambil, Ashura, Aura masih miss, berusaha untuk kejar kembali lagi, dipancing bahkan Jose, lihat memberikan emoji senyum-senyumnya. Luar biasa kali ini. Wow, masih sangat-sangat luar biasa. Ashura Aura digunakan saya dengan baik, tapi Mortal Coil belum digunakan. Masih menunggu, mau farming kemana bingung. Now, lihat Lord jadi amankan saja. Benar-benar, perfect Lord, tidak ada gangguan. Glacier, sudah mau digunakan kembali lagi. Electro Fire Blow, sudah digunakan saya dengan baik. Tapi lihat saya, momentum yang ada di kamar lagi, bahkan seorang DC. Sudah baik, terbakar digunakan dengan baik. Tapi lihat saya, momentum yang terbaca dalam lensa. Tapi sayang, kembali lagi, menunggu lagi. Momentum yang sudah mulai dibakar dengan terbaik. Tapi lihat, dropannya, lensanya tidak cukup untuk menghancurkan. Tapi lihat, kali ini, tertake down RG. Ditukar dengan seorang Jose, tapi kembali lagi, bahkan VIP masih menunggu. Dan tersisa seorang Slayer Moon sendirian akan melawan di sana Kardus dengan seorang VIP dan Babe. Wow, ini benar-benar besar sekali. Lord yang sudah mulai berjalan. Ini dapatnya, dapat cuannya gede banget ini. Wow, luar biasa. Top lane, mid lane, dan bottom lane akan terdesak parah. Tapi lihat, bersama Lord walaupun di sana rupanya sudah berjalan duluan. Apa yang terjadi? Seperti berarti juga sudah mulai backup lagi beberapa player. Bahkan sudah mulai diamankan pula, lihat. Aih, Phantom Slash masih ada Shadow Aura. Backup lagi, kembali lagi menunggu momentum yang ada. Bahkan sana ada Mortal Coil is real tadi. Wow, berusaha untuk menghindari semuanya. Tapi lihat, definisi Martis didesak ya ini ya. Definisi Martis untuk melakukan jungle-nya didesak ini. Wow, bukan lagi Martis mendesak, tapi Martis didesak. Wow, luar biasa. Masih menunggu momentum yang ada. Bahkan sana kita lihat saja diserang Jose. Masih terbayangkan saja, kembali lagi luar biasa dan terlihat dengan setup yang sangat baik. Menunggu momentum, ai sudah mulai berbahaya sekali. Bisa diamankan dan terlihat dan kembali lagi-lagi dan lagi. Masih terkena saja, momentum yang sudah mulai ada di cover lagi dan luar biasanya benar-benar. That's right, berusaha untuk menunggu, terlihat lagi-lagi dan lagi. Dan pickupnya pun sudah mulai masuk berbahaya. Dan lihat sangat berbahaya sekali dan terlihat
beberapa player yang tampil belum. Lihat Cardosia benar-benar mengajak-ajak backline-nya. Oh my god, bahkan di sana kita lihat saja paling Sarmun yang sangat cantik dilakukan dengan selendang Maya. Terlihat lagi berusaha diamankan. Lihat saja bahkan kali ini sudah 20 menit berlalu dan kita lihat item dari kedua tim. Dan kita lihat reset dulu, kita lihat bernafas dulu. Oh my god, kembali lagi Killing spree sudah mulai kejadian. Akhirnya Hanif mendapatkan poin kill, 5 poin kill. Sudah mulai terlihat lagi berbahaya bahkan menunggu. Lihat saja NI4NI dapat saya elektro main dong. Kembali lagi Phantom Slash digunakan, masih ada NI4NI diambil, berusaha diambil. Kembali lagi lakukan saya pergerakan terbaca dan luar biasa. Tapi sayang kali ini harus lebih berhati-hati lagi. Tapi lihat dikejar Hu Tao terlalu bernafsu. VIP masih ada Azura Aura, portal coilnya masih disimpan juga. Wow, terlalu jauh setelah mendapatkan poin kill. Kita lihat kardusnya pula di sana terlalu bernafsu tadi dan terjadi trade antara kedua hyper. Luar biasa, amankan lagi, berusaha untuk di clear saja basicnya pun masih diambil. Lakukan saja beberapa pergerakan yang masih terpantau dan luar biasa masih melakukan set dengan baik. Tapi lihat masih ada si Jose masih menunggu lagi. Jose terlihat dengan luar biasa, tapi lihat benar-benar ada dan terlihat yang jelas. Wow, that's all my friends, luar biasa. Kembali lagi momentum yang ada di cover dan luar biasa masih berusaha untuk diamankan beberapa player. Dan kalau kita pandang lagi masih sangat-sangat berbahaya sekali dan sangat intens. What the heck, masih bergulir, benar-benar bergulir. Wow, terlihat lagi dengan jelas bahkan kali ini pun berkelas. Wow, benar-benar bahaya. 21 orang masih terpantau dan terlihat kembali lagi Azura Aura is real digunakan dengan baik. Tapi lihat saja pergerakan yang terbaca dan luar biasa. Dan saya kali ini Azura lagi menunggu lagi, sepertinya menunggu titik-titik comeback di sana. Oh, berusaha untuk diamankan bola. Beberapa pergerakan yang sudah mulai terjadi dan kali ini pun akan bersama Lord yang sudah mulai masuk, diincar lagi bahkan di sana Besarat. Oh my god, masih mulai hilang saja di area. Luar biasa sekali, berusaha untuk dicek dan ternyata masuk kali terbaik dulu. Bahkan di sana speed lightning wheel sudah digunakan saja Azura Aura, masih ada portal coil dilakukan saja di sana. Lancer digunakan dengan baik tapi menunggu momentum yang ada di kamar. Bahkan laser digunakan dengan baik tapi lihat saja ada calling tarmon, berusaha untuk diambil artinya pun hilang. Dan kali ini menjadi setup yang sangat luar biasa, berusaha untuk mendorong kembali lagi di backup dan luar biasa masih terbaca. Sayang sekali bahkan di sana base sudah mulai pukul-pukul. Tapi lihat kali ini berusaha aja, oh my god, menghalangi dan hilang saja. Oh my god, LBQ save the game one. Pak, misalnya minta pause itu ketik, nggak bisa, nggak bakal kelihatan nih Bapak. Kamu tinggal ke live streaming aja ketiknya, ya. Kalau mau minta pause.